Ilmu itu seperti hujan. Dari Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagai gois, hujan yang bermanfaat, yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik, yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang ajaib, tanah yang bisa menampung air, namun tidak bisa menyerap pun. Dalamnya, maka dengan genangan air tersebut Allah memberi manfaat untuk banyak orang, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini, lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Jenis tanah ketiga adalah tanah kian, tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu. Dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.